내 맘을 Nah, kembali lagi ke saya, channel Yupira Peroke. Kali ini ada update yang ditunggu-tunggu atau mungkin update besar, yaitu update dari Awak Kening Telon. Nah, seperti di awal tadi ada video teaser dari update Awak Kening Telon. Nah, kali ini langsung saja update-nya Awak Kening Telon. Kita akan tes, lihat di korek. Sebenarnya saya punya, cuman saya kekurangan awakening shard itu mengawakening Delon ya. Nah ini adalah penampakan dari awakening Delon, yaitu annihilation naik Delon. Oke. Kemudian saya juga akan tampilkan skillnya, ini banyak banget, tabelnya lumayan besar, jadi mungkin akan jadi full screen. Oke. Skill pertama adalah Reaper Blessing, yaitu menaikkan damage all ally 50%. Kemudian immune all damage 5 time 5 kali. Immune reflection damage. Oke, ini para reflectioner seperti Jif, Evan punya counter ya, selain ada Kirill yang pasifnya juga satu baris tidak terkena reflection damage. Kemudian increase akurasi ya. Oke, ini mungkin untuk siapa tuh kemarin? Ballista. Nah, kan efficient rate-nya lumayan tinggi. Apa termasuk kelahan juga ya? Kan kelahan juga miss ya, nggak tahu deh. Kemudian skill Deadly Strike-nya inflict 200 physical damage satu enemy 3 kali. Oke. Critical hit dan piercing. Kemudian ini Reaper Judgment, oh, masih tetap ya. Inflict 90% physical damage semua enemy, deal 20% extra damage HP. Oke. Okay. Dan silent 2 ton. Oke. Okay. Dan awakeningnya Grip of Annihilation, menyerang 3 kali enemy, basic attack, immune damage 5 kali, apply crit hit for each basic attack. Oh, oke, okay. Critnya naik. Penambah crit hit setiap serangan ya. Oke, kita preview. Oke, cepat. Oke, normal. Oke, tetap. Tetap. Deadly Strike. Oke, masih tetap ternyata. Kayak cuma berubah kostumnya aja ya. Dan Reaper Judgment. Ya, tetap. Oh, jadi update kemarin itu sebenarnya sudah implementasi ini, tinggal di awakening. Oke, kemudian awakeningnya wah, kayak Ace Murasuki ya, seperti itu adalah awakening Delon. Nah, statnya seperti ini tanpa equip. Kemudian syaratnya itu level 30, kemudian plus 5 awakening shardnya 500, banyak, dan goldnya 300.000 untuk mengawakening Delon. Kemudian ada event di Delon Summon. Oke, bentar. Event Delon Summonnya. Nah, ini. Nah, ini eventnya adalah kita summon 5 kali atau ya 5 kali, berarti kita dapat 50. Maksud 50, 5 kali pokoknya kita pasti akan dapat Delon bintang 4. Nah, bagi yang mau naikin Delonnya ke max mungkin bisa ya. Boleh ikutan untuk eventnya. Nah, kemudian kalau berhasil awakening Delon, awakening Delon ya, kita akan mendapatkan hero selector bintang 6. Nah, ulu. Saya belum check in ternyata ya. Oke. Okay. Ceknya hari ini. Oke. Kostumnya sudah saya tunjukkan. Oh, belum ya? Kostum baru Delon. Nah, bukan. Nah, Crimson Shadow ya. Ini untuk awakening kostum.
merah. Sama kayak ini ya. Ya, mirip-mirip. Ya, capnya ini di atas. Ini capnya di bawah. Dari atas sih sebenarnya. Ya, hampir mirip-mirip lah. Oke. Kemudian ada fitur Guild Coin dan Guild Market. Oke. Karena saya bukan pemimpin, alah, bukan salah satu yang ditunjuk di sini ya, saya akan tunjukkan di Guild Hall saja. Nah, ini untuk market. Oke. Jadi kita bisa beli item menggunakan Guild War Coin kalau nggak salah. Jadi kita ikut Guild War, kemudian setelah Guild War misal hari ini selesai, kita akan mendapatkan koin dari jumlah Guild War itu. Misal kita dapat misal 60, nah kita akan dapat 60 seperti itu. Kemudian pembangunannya di Guild Castle seperti ini. Item nanti bisa free levelnya saya akan tampilkan SS-nya seperti ini. Ini untuk per level. Kemudian ini adalah barang atau item yang bisa dibeli di Guild Market-nya. Nah, dan ini tampilan biaya dan waktu untuk membangun Guild Market. Oke. Ya, karena saya bukan bisa dibilang petinggi di guild ini, jadi saya hanya bisa menunjukkan seperti itu. Kemudian ada update area 12. Oke, saya coba tunjukkan. Nah, ini Shadow Edge. Oh, ada balista ya. Oke, ini adalah area 12, update area terbaru. Ini untuk info stick-nya. Ada masuk key untuk normal 3, untuk isi 2. Dan ini adalah map khusus yang bisa drop pet. Nah, ada update yang bisa dibilang wow ya. Tapi nggak tahu nih apa chance-nya sebesar drop item atau malah sama kecilnya seperti drop jewel di map 10. Kita juga nggak tahu. Oke, kemudian info stick-nya seperti ini ya, sudah ditampilkan. Lalu ada event diskon 100k, harga 100 rupiah menjadi 65. Ya, ini hadiahnya apa ya? Oh, saya belum ternyata. Oke. Ya, seperti ini. Area 12. Ada pet mimiknya juga ya. Oke. Kemudian tadi saya bicarakan diskon key. Diskon. Oh, ini. Ah, ini. 100k jadi 65 rupiah. Sekarang ini dulunya 100 rupiah. Untuk 100k ya, seperti itu. Dan ini kalau nggak salah untuk key-nya sampai tanggal 25 saja. Kemudian apalagi ini update-nya ya. Oke, time chest. Nah, ini. Nah, 6 hero tiket. Oke. Saya akan tampilkan hadiah lengkapnya seperti ini. Lihat time chest. Ini sampai periodenya ya, dari 18 sampai 1 Juni. Di periode time chestnya. Kemudian ada event lagi eksplorasi. Nah, untuk eksplorasi katanya ada tanda khusus mengikuti eksplorasi. Bentar, kita coba lihat. Sebenarnya kemarin saya sudah eksplorasi. Apakah kehitung untuk update kali ini saya juga nggak tahu. Oh, nggak kehitung ya? Iya, nggak kehitung. Ini dua hero, tiga hero di bawah ini adalah yang saya ikutkan untuk eksplorasi, masuk Rudy, dan sepertinya tidak ada yang cocok. Oh, ada ini. Nah, tanda di atas ini adalah hero yang mengikuti eksplorasi. Nah, kemudian kita juga bisa menyelesaikan eksplorasi menggunakan Ruby ya. Nah, untuk tampilan biaya Ruby-nya seperti ini. Nah, ini tuh hadiah untuk penyelesaian menggunakan Ruby. Oke, seperti ini. Kemudian ini untuk eventnya pengurangan key. Nah, ini untuk lengkapnya saya beri SS saja seperti ini. Nah, 8 hour 1k, 12 2k, 24 5k, dan 36 8k. Dari 25 ke 8 itu wow, sesuatu itu ya. Oke.
selesai juga sebenarnya. Oke, kemudian ada package 7K nih. Nah, harganya $19.99. Nah, bagi yang mau silakan beli. Saya sih enggak, karena enggak punya wakal. Kemudian ada My Lucky Calendar. Tarang, ini hadiah lengkapnya saya tampilkan seperti ini. Nah, ini adalah hadiah lengkapnya. Oke. Kemudian ada in-game cashback. Nah, saya enggak terlalu minat sih, saya tampilkan SS-nya aja deh. Oke, kemudian ada Guild Wars Season 8 sudah dimulai. Hadiahnya kali ini is kostum guild. Ya, ini SS-nya tampilannya seperti ini. Untuk syarat masih sama, 10k atau 10.000 guild point dan 10 guild coin. Nah. Oke, dan untuk banner hero-nya ini saya tampilkan. Ada Karma, ada Yuri, ada Jeff, kemudian ada Ballista dan Chris. Kemudian untuk Yuri biasa dan Ballista biasa juga termasuk dalam bannernya ya. Ya, iya dong. Kemudian ada raid rekomendasinya seperti ini. Ada Ling, Jake. Oke, kemudian fitur loop. Oke, ini untuk arena ya. Fitur loop arena. Ini saya kurang paham ini ya. Dan settingnya di mana ya? Oke, kita coba raid dulu. Oke, auto setting. Oh, ya seperti ini. Ini arena loop setting ya. Kita bisa setting misal honornya penuh akan berhenti, kemudian berhenti bila ranknya naik, rank arenanya naik atau pause when tier increase. Tier, oke, saya kurang paham. Tier, rank dan tier mungkin beringkat ya, sama lah. Kemudian ruby use. Seperti ini ya, ada 5. Kemudian arena sword. Nah, apabila kita pakai ruby berarti kita akan terus sampai ruby, pakai ruby ya. Kalau hanya arena sword, jadi misal gini kan, 5 arena sword habis berarti berhenti, seperti itu kan untuk arena loop. Nah, ini ya dapat arena loop ini tante. Nah, ada loop mode settingnya di sini. Nah, ini untuk update dari arena loop. Saya belum coba sih karena baru login juga. Oke. Kemudian batas pembelian ya. Oke, ini untuk awakening shark. Nah, topas. Nah, yang kemarin hanya 3 kali per bulan, sekarang jadi 5 kali per bulan dengan harga yang sama ya, 100 topas dapat 100 awakening shark. Nah. Lalu red boost-nya, sebenarnya satu sudah terlihat ya. Terusnya adalah Kahan dan Kyle. Kemudian hero eventnya Delon dan petnya Delo. Nah, sesama Delon. Oke. Oke, sepertinya cuma ini ya. Oke, kita coba Erin Quiz. Skill kan kue ya 3 lah. Oke. Dan titik event masih terus ya, terus berjalan. Update-nya sepertinya capek di sini ya. Ya, semua kelar, oke. Semua update kelar. Oh ya, ada lagi update skenario 11. Bentar, saya lalu lupa ini skenario gimana ya. Gimana sih skenario? Asli, saya selalu lupa di mana itu skenario berada. Lalu, ah, ini dia. Episode 11, ada update ya, cuma itulah. Oke. Thanks for watching. Like, share, free subscribe. Dan jangan lupa, bagi yang ingin awakin Deron silakan. Karena saya masih kurang syaknya. 483, nah dikit, oke. Kalau ada mungkin masuk awakening. Nah, kita akan coba tes di arena. Sepertinya kita punya si Delon tapi cuma level 40 dan equipnya ya serah. Equipnya cakadut ya. Oke.
Thanks for watching. Kalah lagi ya, dibilang ya. Share, like, dan subscribe, dan enjoy this day. Jangan lupa minum minum. Hari ini kan panas banget ya. Oke, jangan lupa pakai payung kalau keluar. Oke. Bye 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 bye